Lingkungan yang kotor dan tidak sehat rawan timbulnya berbagai jenis penyakit. Salah satunya adalah demam berdarah. Sebagai wujud kepedulian sosial terhadap kesehatan masyarakat, Partai Perindo melalui sayap Rescue Perindo termotivasi melakukan pengasapan gratis. Pengasapan menyasar ke seluruh titik pemukiman warga di kawasan Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Memang ini adalah program unggulan dari Rescue untuk kepentingan masyarakat, kesehatan masyarakat. Jadi memang kita punya kewajiban untuk membantu masyarakat supaya masyarakat bisa lebih sehat dengan adanya kita kan memberi fogging ini, jadi terjauh dari demam berdarah. Warga menyambut antusias pengasapan gratis dari Partai Perindo. Dan saya sangat berterima kasih banget ya, dan juga teman-teman RT mendukung dan warga masyarakat Bapak Ibu bisa lihat begitu menerima, dan mudah-mudahan ini juga berkelanjutan. Mungkin ya 3 atau 4 bulan ke depan kita minta juga ada lagi bagi saudara seperti ini. Mudah-mudahan dari bantuan dari Perindo ini enggak usah nunggu sampai ada yang kena dulu. Ya sering-sering aja enggak apa-apa disemprot gitu. Tidak hanya melakukan pengasapan gratis, Rescue Perindo juga membagikan obat Abate untuk membasmi jentik nyamuk Aedes aegypti. Warga juga diedukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.